Yoski ya, itu kan ini siapa? Ada. Saya seorang lelaki, lelaki yang lama, tak baru sangat. Saya boleh lah. Okey, jadi seorang penyair ni sebenarnya tak dapat glamour, tak dapat duit banyak, tak dapat konser TV. Tapi saya rasa kata-kata memperjuangkan bangsa itu penting. Dan saya rasa masih ada lagi di sini yang masih kan masih memperjuangkan dan bangga dengan bahasa Melayu kita. Sehingga itu hari ini saya ingin berkongsi tentang sajak Melayu di puncak terbilang dunia yang telah saya hasilkan di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Elmin Zulkarnain dan kumpulan Reban. Asyik ratap mata menelusuri merah senja menggamit dada langit, semarak pesona cuba mendamai sangsi. Alunan desir angin merembes, lautan tenang menari. Seorang anak Melayu duduk termenung, teringat pada dunia Melayu yang dahulunya agung. Biar jarak merebat, biar badai menerpa mengusir pantai, hatinya tetap mengunggal, hatinya tetap mengunggal, tetap mengual mencari jawaban bagi seribu persoalan. Mengapa bumi Melayu berpecah belah? Mengapa Sriwijaya tidak terus bertahta? Mengapa Melaka tidak mampu menghalang Portugis durjana? Mengapa Singapura terpisah dari Melaya? Jejak sejarah yang menampak hala seribu, semangat menghangat menguasai jenuh, ungkapan madah di tinta mengelus resah. Hatina terusan berbisik pada deru angin, anak Melayu itu mula berdiri membalai si dada, dia lantas berbicara pada dunia. Melayu tetap Melayu, dari Kamboja ke Selat Sulu, Patani ke Melaya, Temasek ke Surabaya, hingga jauh ke benua Afrika. Dalam setiap hembusan nafas, semangat semakin membara, raganya tidak lagi rasa terhimpit, rasa takut tidak lagi menggigit. Dia mula memencak kaki, percepatkan langkah, bertemankan bayu yang merangsang jiwa. Dia melompat setinggi awan, mula mengejar, mendaki ke puncak terbilang, tangan cubat mencapai ke bintang cemerlang. Dia mula melaung kata, akulah anak Melayu perantau tujuh benua, merah langit mampu kebilukan, membebaskan minda dari kejajahan. Anak Melayu, anak yang berpengetahuan, bersama nama Tuhanku tempat di dada, bersama kesantunan dan adat terjaga, mencalak bumi dari sengsara. Aku, ia, kami, kita semua, anak-anak Melayu di puncak terbilang dunia. Terima kasih. Lagu baru yang ingin kami memperkenalkan semua orang dicipta oleh Brother Z kita yang bertajuk Bagaikan Tiari. Bagaikan terjatuh dari balik-balik mimpi, sudah aku lihat juga, namun ia